Sabangka Sabangka. Inilah kisah tentang kami, Elfecto. Yang pertama ini namanya La Cabe, Laan Pale. Dia ini orangnya suka marah-marah. Hobinya tuh gonta-ganti pacar tiap semester. Sampai berlusin-lusin nih pacarnya katanya. Inilah kelas kami. Nah, ini ketuanya Elfecto, namanya Lagadeng. Kerjanya makan tiang listrik, makanya sudah diam yang paling panjang badannya. Kalau yang kayak bule ini toh, namanya Lapai. Kerjanya tukang rusuh, suka sekali tidak ganggu orang. Kalau Kalambe berkacamata ini, namanya Wauning. Suka kasihan dipulis di kelas, apalagi sama Lapai dengan Lagadeng. Kalau yang ini namanya Dilauni. Kerjanya ketawa kayak genderuwo. Kalau ini namanya Wamarwa. Orangnya pendiam. Nah, yang ini namanya Watiwi. Paling jarang masuk kelas. Kalaupun udah masuk, pasti terlambat terus. Ini toh namanya Laijal. Laijal ini orangnya cabul. Ini Waatri. Teman berkelahinya Laijal. Lama-lama mereka jodoh ini. Terus ada Waintan. Waintan ini orangnya suka panikan, apalagi kalau mau ulangan. Selanjutnya ada Laucup. Laucup ini kasihan dan naksir sama Waintan, tapi ditolak terus kasih. Nah, terus ada Waika. Waika ini alay, baru udah suka joget-joget kayak ular kobra, kasihan. Terus ada Waasni dengan Waneli. Waasni ini orangnya heboh, tapi kadang pendiam juga. Kalau Waneli, umur moto apa itu Waneli? Neli itu artinya nenek lincah. Tapi tidak kok nih, beneran namanya Waneli. Kalau yang pegang-pegang uang kelas ini, namanya Laopa. Kerjanya berurusan dengan orang yang suka terlambat. Bapak sekretarisnya Elfecto. Yang mukanya kayak Algojo ini namanya Wayaya. Gimana kalau udah marah Mengerikan pokoknya, kayak monster. Terus toh ada Wasara. Wasara ini moodnya suka berubah-ubah. Kalau udah marah udah heboh sendiri. Terus kita bertemu dengan wira usahawan mudanya Elfecto. Yang besar kayak tower, namanya La Anco. Terus ada Wajira dengan Wajib. Wajira ini atlet voli kebanggaannya Elfecto. Kalau Waigis, dia hobinya baca webpad. Nah, kita ketemu dengan gamer. Namanya La Aldi. Hobinya curi makanan orang. Terus dia suka sekali mengupil. Jorok tuh. Nah, Kalambe manis ini namanya Wa Ulfi. Orangnya perhatian, tapi moodnya kayak cuaca. Dia ini toh jago kimia, jadi dia yang suka ajar kita. Nah, sekarang kita ketemu dengan geng rusuh. Ada La Najab, La Rahmat, La Nabas, dengan La Nuzul. Mereka ini kalau tidak ada guru, sukanya kasih heboh kelas. Nah, sekarang kita ketemu dengan bendaharanya Elfecto. Ada Ibu Delphi yang hobinya makan. Dan ada Ibu Ami yang kerjanya mengatur orang tapi tidak suka diatur. Ini ada Wa Erin dengan Wa Dila. Kalau Erin dia K-popers tingkat dewa. Sedangkan Dila orangnya dia sap penyabar. Terus ada Wawela dengan Waisti. Ada si pendiam dan ada si cerewet. Pokoknya bertolak belakang lah mereka berdua ini. Ini Wa April dengan Waila. Kalau April ini dia jago menggambar. Calon arsitek, insya Allah. Dan yang terakhir adalah si ratu tidur. Namanya Wafika. Thank you.
가진 시간 속에 너와 마주쳤던 나 조금 두려웠나 봐 영원히 꿈일까 봐 이제 눈을 떠도 너야 This is love story 감출 수가 없는 너만 보는 두 눈을 감을 수가 없는 난 This is amazing 세상 모든 것을 내게 모두 준대도 너와 바꿀 수 없어 내 사랑은 언젠가 단 한 번쯤 내게 와줄 거라고 그 사람 내 사랑을 난 꼭 찾을 거라고 많이 아프겠지만 다시 내게 물어도 정말 사랑이 Merekalah yang mendengarkan segala keluh kesah kami, yang selalu memberikan motivasi ketika kami terpuruk, dan yang selalu membenarkan kami atas segala kesalahan kami. Meskipun kami tak dapat membalas jasamu, izinkanlah kami mengucapkan terima kasih atas apa yang telah engkau berikan selama ini. Kami sayang ibu guru. Tahun rasanya sangat singkat, kawan.
Belum sempat kita ukir banyak tawa di dalamnya. Belum sempat kita lukis banyak kenangan di sana. Tapi sepertinya ini lebih dari cukup. Cukup untuk kita banggakan saat sukses nanti. Cukup untuk kita ceritakan kembali kepada anak cucu kita nanti. Serta cukup untuk kita ceritakan kembali saat kita berkumpul nanti. Kepada kalian yang membuat masa-masa terakhir di putih abu-abu ini sangat berwarna. Kepada kalian yang mau dan mengerti akan sifat dan kekurangan ini. Kepada kalian yang mampu menjadi kawan, menghadapi suka dan duka bersama-sama. Akan tiba masanya posisi kami digantikan oleh kawan-kawan barumu. Pembulian di grup takkan ada lagi. Planning ngumpul yang tidak akan pernah terjadi lagi. Kawanku, sejauh apapun kalian melangkah, sejauh apapun kalian pergi, sebesar apapun mimpi kalian, ingatlah, pernah ada kami di dalamnya.